enak banget. Enak banget Kak Ezah nyanyinya ya. Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi, karena antara kita tidak sehaluan lagi. Maafkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek, dan hari ini kita akan menyambut kemerdekaan Malaysia, karena tanggal 31 Agustus nanti Malaysia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-64 ya. Sebelumnya aku ucapkan selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-64, merdeka. Semoga sampai akhir tahun nanti itu sudah habis semua itu COVID ya. Karena kita akan menyambut hari kemerdekaan Malaysia, sekarang aku akan react lagu yang bertemakan tentang kemerdekaan Malaysia ini cuy. Dan ini juga adalah request dari Kak Zainul Idnin. Next, Mas Anton, Sempena sambutan ulang tahun hari kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus ini, tolong react lagu Bahtera Merdeka cover by Kak Aisyah. Siap! Nah ini dia ya, sudah ada lagunya di YouTube ini. Ada banyak ini, yang pertama ada liriknya. Tapi kita akan lihat yang ini aja cuy, yang versi Surya TV ya. Ini ada Kak Aisyahnya sambil nyanyi ini, akustika. Kayaknya ini akustik atau gimana, gak tahu cuy. Tapi keren ini videonya ya. Kita lihat yang ini aja, yuk kita lihat ya. Indo 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 Riek Surya. Ini 30 Agustus 2019 kemarin cuy, satu tahun yang lalu ya. Wah, akustikan cuy. Wah, ini klipnya ada Pascalnya. Pascal Malaysia tuh ya. Bunda senyum riang menerima bahtera merdeka. Ini lagu siapa ini aslinya cuy? Keren juga lagu ini, aku belum pernah dengarnya cuy. Oh ini lagu Ahmad Jais ya cuy ya, ini dia cuy ya aslinya ya. Wow, keren juga ya, sedap cuy. Suara Kak Aisyah juga sedap di sini ya, mantul ya. Putra putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Wah gila, ini lagunya patriotisme banget. Fajar telah tiba nan menyingsing membawa harap. Liriknya itu cuy ya, liriknya patriotisme banget ya, ditambahkan dengan nadanya yang Melayu banget gitu ya, Melayu klasik gitu. Wah, tambah menyentuh lagunya, keren cuy. Tanah semenanjung, tanah semenanjung. Keren, enak banget. Enak banget Kak Aisyah nyanyinya ya. Jiwa dan raga buktikanlah pada nusa bangsa. Iya memang dia nih, Kak Aisyah ini memang cocok nyanyi lagu-lagu kayak gini, lagu-lagu sedih, pop sedih gitu sama lagu-lagu Melayu klasik gini, dapat banget dia ya, soul-nya itu dapat, feel-nya dapat cuy. Maju jaya liriknya ini sebenarnya sedih, liriknya ini ya, sedihnya maksudnya sedih perjuangan gitu ya, sedih patriotisme gitu, ditambahkan dengan nada-nadanya yang Melayu sedih kayak gini juga. Wah bagus lagu ini, tapi view-nya kecil banget ya. Ingin menunaikan sumpah dan janji.
Sogo nih cuy, Kak Isa juga mantep nyanyi. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka. Oh ini apa namanya? Proklamasinya ya. Proklamasi kemerdekaan Malaysia. Yang mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Merdeka! 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 Jiwa dan raga buktikanlah pada nusa dan bangsa. Wah, gila liriknya ini dapat betul, dapat banget liriknya. Gila, feelnya dapat banget. Duhai Ibu Pertiwi, putra-putri datang sujud bakti. Gila, ini ngefeel banget Kak Aisyah. Keren banget ya, versi Kak Aisyah ini mantul. Serius cuy, mantul versinya ini. Datang sujud bakti. Aku belum pernah ya dengar aslinya originalnya, tapi versi Kak Aisyah aja sudah mantul, apalagi versi originalnya. Habis cuy. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Aisyah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-62 kepada semua rakyat Malaysia yang tersayang, yang berbilang kaum, yang berbagai agama. Semoga kita akan berterusan hidup dalam keadaan yang aman dan damai, saling hormat menghormati sesama kita. Betul, insyaAllah. Dan lagu Bahtera Merdeka selalu mengingatkan saya pada kenangan saya sebagai seorang pelajar yang merantau di luar negara dan merindukan negara. Bila, jangan sampai bila kita dah tak ada lagi kemerdekaan tu baru kita merasakan kehilangannya. Jadi hargai dan hayati kemerdekaan negara kita. Saling hormat, hormat menghormati, saling sayang menyayangi kita rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka. Mantap. Mantap itu pesan yang disampaikan oleh Kak Aisyah, padat dan bermakna sekali ya. Sama seperti lagunya, performnya ini gila luar biasa. Feelnya dapet banget cuy. Ini liriknya sedih, sedihnya dalam arti sedih patriotisme ya. Ditambahkan dengan nada-nada yang Melayu klasik tadi, gila luar biasa. Ini versi Kak Aisyah keren banget cuy. Walaupun aku belum dengar versi originalnya, tapi versi Kak Aisyah aja mantul banget ya. Apalagi versi originalnya ya, aku rasa versi originalnya lebih mantul lagi mungkin ya. Tapi keren banget yang satu ini, mantap. Dan selamat Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 sekali lagi ya, dari Indonesia. Tetap merdeka, harus tetap berjuang kita untuk memerangi COVID ini. Ini musuh kita ini, musuh kita bersama COVID ini cuy. Musuh semua umat di bumi ini ya. Ya, itu dia tadi request dari Kak Zainul Idnen. Terima kasih Kak Zainul Idnen sudah request lagu yang satu ini. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, respect for Indonesia. Ciao. Rasa resa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah.